warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Jamal Jackson. Ya, pada video kali ini saya akan nge-vlog kembang api pergantian tahun ya. Pergantian tahun 2023 ke 2024 di Taipei ya. Saya sedang berada di itu ya, di atas gedung 5 lantai di tempat parkir ya. Saya pilih tempat agak jauh ya, ini sekitar radius 3-4 kilo atau lebih ya, sepertinya ini 5 kilo lah. Karena apa, di sana itu kalau tidak salah radius 3 kilo itu udah ditutup ya jalannya, jadi motor, sepeda, apalagi mobil ya, itu harus parkir terlalu jauh ya, nanti jalannya itu sekitar 2-3 kilo itu ya. Dan di sana ada banyak orang ya, jadi malas ke sana. Jadi saya lihat dari sini saja ya. 10 menit lagi guys. Di sini juga cukup lumayan penontonnya, tapi nggak padat sih, itu masih banyak tempat yang kosong. Kalau di sini tempat eksklusifnya di sini ya, di tempat saya ini, karena ini pas tengah-tengah ya. Kita geser ke kiri sedikit nggak kelihatan. Kita geser ke kanan sedikit nggak kelihatan, ke kiri sedikit juga nggak kelihatan. Ya, sorry ya guys. Kalau gambarnya burik karena memang pencahayaannya kurang ya. Meskipun saya pakai iPhone 15 Pro, kalau pencahayaannya minim seperti ini gambarnya juga pasti burik ya. Apalagi jarak segini jauhnya ya, saya harus zoom. Harus zoom berapa kali lipat ya? 12 kali lipat ya. Saya akan setting segini saja ya, biar gambarnya nggak terlalu hancur. Oke, kita tunggu guys sekitar 5 menitan lagi. Ini penonton juga banyak sekali ya. Ya, 1 menit menjelang pergantian tahun nih guys. Di sekitar 5 menit ya biasanya. Satu. Thank you.
harga ratusan miliar itu. Ledakannya enggak kedenger sampai sini ya guys. Ini karena anginnya enggak mengarah ke sini ya. Dan juga memang ini jauh guys ya. Ini jaraknya sekitar 5 km. Biasanya 5 menit ya. Kalau dulu itu sampai 10 menit, guys. Lihat apakah sebentar lagi dia akan habis. Masuki menit kelima guys, apakah kembang apinya saya rasa sepertinya sudah ya, pas 5 menit guys, pas 5 menit guys sesuai prediksi saya guys. Nah ini kalau kayak gini ini udah macet sekali di sana guys, jalan ditutup radius 3 km ya. Jadi males saya ke sana. Dan maaf ya kalau kameranya burik. Meskipun ini pakai iPhone 15 Pro, tapi karena kendala jarak dan waktu ya, ini malam hari, kurang pencahayaan dan terlalu jauh. Jadi kalau dipaksa pakai zoom, ya
Nah, gambarnya buri guys. Ya, ini kita banyak sekali temennya di sini ya. Ini mereka semua juga berkemas-kemas ya buat pulang. Ya, dan cukup sekian dulu video dari saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video saya, udah berkenan untuk mengikuti video saya, terutama buat kalian yang udah berkenan subscribe channel YouTube saya. Saya doakan semoga kalian diperlancar rezekinya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan segera tercapai apa yang kalian cita-citakan. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.